Jadi apa yang kita lihat semalam, you know, perbuatan jenayah oleh individu yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa, itu adalah disebabkan oleh fahaman sempit oleh mereka lah. Yeah. Jadi saya berharap kita rakyat Malaysia yang telah hidup aman damai sekian lama akan terus mengekalkan hubungan baik yang telah sekian lama wujud di kalangan masyarakat Malaysia kita ini. Kita harap kita dapat menghayati dan juga mengekalkan hubungan baiklah antara kaum di negara kita ini.